Ban-Ban Chapter 2. Iya, kali ini Huli akan mencari tahu rahasia yang ada di dalam game Garden of Ban-Ban Chapter 2 ini yang membuat kita mind-blowing, guys. Mulai dari tab rahasia, ruangan rahasia, dan ending rahasia. Gimana nih? Kalian udah penasaran belum? Ya udah yuk, daripada kalian penasaran-penasaran, langsung dong klik tombol like, comment, dan subscribe, dan kita langsung mulai tanpa basa-basi, guys. Let's go, guys. Oke, teman-teman, kita hari ini akan mencoba secret ending atau sesuatu hal yang kalian tidak tahu, teman-teman. Dan langsung saja, guys, kita mulai. Oke, teman-teman, di scene yang kita kejar Ban-Ban Lina ini ada sebuah rahasia. Bentar, kita akan membuat Ban-Ban Lina ini digeprek dulu sama si Jumbo Josh, guys. In 3, 2, let's go. Oke, dan di sini kan ada kartu nih. Dan untuk ending gamenya kita langsung masuk ke situ. Tapi kita tidak akan masuk ke situ. Kita akan pergi ke sini, guys. Dan lihatlah apa yang akan terjadi, guys. Look at that, teman-teman. Itu ada Nem-Nem. Dia sedang melihat kita dan mengintip. Sepertinya ini adalah rencana dia, guys, untuk menghabiskan semua karakter Garden of Ban-Ban 2, guys. Gimana, guys, kalau menurut kalian? Coba teman-teman komen ya. Dan langsung saja, guys, kita mulai ke rahasia berikutnya, guys. Nah, guys, di rahasia kedua ini adalah scene yang dimana banyak sekali anak di labat, guys. Jadi rahasianya itu ada di sebelah sini, guys. Bentar, kita akan pergi ke ujung sana tanpa memperdulikan anak-anak burung yang berciap-ciap ini. Oke, gelap, mohon maaf, saya terkejut gitu kan, guys. Oke, di ventilasi ini, teman-teman, kalian cari yang ke ujung sini. Terus, nah, lihat tuh, tombol kita kan kayak jadi berubah kan, guys, kan? Kita tekan, guys, dan kita mendapatkan topi yang bisa dipakai untuk drone, guys. Wah, ini rahasia banget sih, guys, soalnya tempatnya beneran tidak terduga-duga nih, guys. Kita coba lanjut. Oke, teman-teman, di ruangan pink-pink ini yang ada meriam-meriam ini ada sebuah rahasia, guys. Yaitu adalah kita lakukan parkour dulu nih, guys, soalnya ini butuh parkour. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Teng-teng. Ada topi yang selama ini tidak kita sadari, teman-teman. Wow. Kira-kira topi apa aja ya, guys ya? Aku penasaran. Coba teman-teman kalau misalnya tahu, kalian coba komen di kolom komentar ya, guys ya. Oke, guys. Rahasia berikutnya ini yang sangat mind blowing, guys. Dimana kita akan mengambil roket ini atau petasan ini, dan kita akan menuju ruangan yang tadinya ada Captain Fiddle berukuran raksasa itu, guys. Mari kita langsung meluncur ke sana, guys. Kira-kira apa yang bakalan kita dapat ya, guys ya? A few moments later. Oke, guys, kita lagi menuju ke ruangan tersebut dan kita akan menggunakan petasan ini dan menembak kembali ke arah yang tadi ada Captain Fiddle raksasa. Kira-kira apa yang bakalan kita dapat ya, guys? In 3, 2, 1. Look at that, guys. Jadi terang kembali, guys. Dan ternyata ada sesuatu hal yang mesti kita lihat, guys. Yaitu adalah kartu merah. Ini tandanya kita bisa pergi ke ruangan merah yang berada di office Garden of Ban-Ban, guys. Let's go, kita ke sana, guys. Oke, kita sudah ada di Ban-Ban Kindergarten Office dan ini adalah pintu merahnya, guys. 3, 2, 1. OMG. What is that, guys? Tipe 5, case 3 dan case 6. Kita akan mencoba untuk mencari taunya, guys. Terus di sini ada apa nih, guys? Apa tuh, guys? Itu apa, guys?
Oh, agak mengerikan ya guys. Apakah itu adalah bayangan dari kita guys? Tapi sepertinya itu ada sebuah ruangan gak sih guys? Oke. Okay? Dan di sini setelah aku lihat-lihat guys, badannya ban-ban itu kenapa mirip dengan badan Captain Falcon? Cuma bedanya tidak ada kepalanya guys. Teman-teman ada yang paham gak? Kalau misalnya teman-teman paham, coba kalian tulis di kolom komentar guys. Dan di sini aku masih belum paham sih guys. Di sini ada kertas yang kalian bisa tolong terjemahin kalau misalnya kalian paham ya guys ya. Soalnya panjang pakai banget guys. Astaga, Hulik baca saja sudah pusing nih guys. Kayak mana lah Hulik bisa menerjemahkan. Hulik kan bisanya bahasa India. Aco-aco, teki-teki, dam-dam gitu loh. Oke, di sini ada sebuah papan guys. Nah, papan ini ada lambang betul dan ada lambang. Lambang betul ronde ke-56 guys. Apa maksudnya guys ya? Apakah mereka berdua akan ditandingkan? Dan kita akan melihat siapa yang lewat dan siapa yang kalah teman-teman. Semakin menarik guys. Tapi kalau misal kita lihat di sini, memang si Garden of Banban itu ya guys ya. Ini adalah karakter utamanya, ada Stinger Flynn, Bambalina, Captain Fido, Pilabert sama Banban. Dan di round ke-56 ini kemungkinan Jumbo Josh akan bertarung melawan Slow Slim. Dan Jumbo Josh akan menang, dia akan masuk ke sini dan yang kalah akan masuk ke sini. Oleh karena itu, di Garden of Banban yang pertama, Nemp-Nemp, Sheriff Toaster dan Slow Slim tidak pernah ada. Wah, berarti ini adalah percobaan untuk mencari tahu siapa yang paling kuat kali ya guys ya. Wah, ini mind blowing banget sih. Coba teman-teman komen di kolom komentar ya. Komen. Apakah itu masuk akal atau enggak ya guys? Tapi kita akan melihat sebuah cuplikan guys. Di mana Hulik akan mendapatkan kaset nih. Kita akan lihat guys. Let's go. Okay guys, aku sudah mengambil tip yang ada di area parkour teman-teman. Ini. Nah, sehabis itu kita akan memutarkan di ruangan seperti ini, ada ruangan rapat. Dan lihat tuh guys, apa itu guys? Apakah itu adalah Jumbo Josh atau Captain Fiddle guys? Tapi kenapa itu seperti plastisin Play-Doh teman-teman? OMG, dia disuntikkan sebuah cairan. Dan apa yang bakalan terjadi ini guys? Oh no. Wah, apakah dia akan hidup guys? Jadi selama ini apa? Lah aku mati. Itu Jumbo Josh atau Captain Fiddle ya teman-teman? Kalau Hulik lihat sih sepertinya itu Jumbo Josh. Berarti Jumbo Josh itu adalah plastisin yang disuntikkan dengan cairan yang GV itu bukan sih guys? Yang ganteng banget itu. Wah. Itu baru satu loh guys. Kita akan lihat yang satu lagi guys. Dimana ini tapnya agak mengerikan juga sih guys. Bentar, Hulik akan pergi ambil dulu guys. Okay guys, jadi untuk tape yang berikutnya ada di sini guys. Kita akan mengambilnya dan langsung saja kita kembali lagi ke ruangan yang ada TV besarnya guys. Soalnya kalau di rumah Hulik nggak ada TV guys. Okay, TV yang di rumah Hulik kemungkinan tahun depan kalian mau nonton guys. Soalnya nggak ada listriknya sih. Okay, let's go guys. Nah, kita akan memainkan tape ini. Kira-kira isi tape-nya apa ya guys ya? Ada Banban yang sepertinya lagi dikurung teman-teman. Apakah Banban ini adalah eksperimen teman-teman? Kalau dilihat sih sepertinya ini ruangan bawah tanah gitu guys. Kira-kira kalian tahu nggak guys di mana letak si Banban? Aduh, kok kasian banget ya guys ya. Lihat, dia seperti baru saja dioperasi guys. Menarik nih. Tapi Hulik masih penasaran sih. Kalau kalian punya teori apapun, coba deh teman-teman komen di kolom komentar ya. Sekian dulu video untuk kali ini guys. Dan kalian kalau misalnya kepengen Hulik buat video apa lagi, kalian tulis saja di kolom komentar, okay? So guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you on the next video guys. Bye-bye.